ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جمعة yang dirahmati الله sekalian saya berpesan pada saya dan semua para jemaah mari kita pertingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah hari ini bertajuk ialah jiran kita adalah saudara kita. Sidang jemaah, perkara utama yang kita nak pertingkat dalam kehidupan kita ialah berbuat baik kepada orang yang paling dekat dipanggil jiran. Jiran kalau ikut sukatannya iaitu dalam lingkungan 40 buah rumah. Ini mungkin sebelum adanya taman-taman. Sekarang taman-taman dikira lingkungan, dikira jalan, lorong. Satu lorong tu ada 40-50 itu semua. Itu memudahkan kita nak mengenalkan jiran kita. Suatu ketika seorang lelaki datang jumpa Nabi kita Muhammad SAW untuk mengadu tentang jirannya. Lalu Nabi menyuruh lelaki itu membuat pengumuman di masjid dengan berkata, ketahuilah bahawa 40 buah rumah itu adalah jiranmu. Ini mengikut sejarah dia bagaimana Nabi isytihar bahawa 40 buah rumah. Berdasar pada ayat yang dibaca tadi surah Jumaah, surah An-Nisa yang dibaca pada khutbah tadi, jiran terdiri pada ada jiran dekat, ada jiran jauh. Jiran yang dekat ialah jiran yang mempunyai pertalian hubungan nasab kekeluargaan, manakala jiran yang jauh ialah bermaksud jiran yang tidak ada hubungan pertalian keluarga walaupun dia duduk dekat. Walaupun duduk dekat. Ini walaupun duduk jauh, mana maksud jiran macam tu? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya yang menjalankan hubungan baik sesama jiran tetangga. Hadis daripada Mu'az bin Jabal. Ini ulama Yaman ya, Mu'az bin Jabal ni. Nabi bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhun kana daminan Allah. Lima perkara yang kita jaga yang Allah jamin. Tuan-tuan, ini masyarakat Allah jamin ni. Hak solat, hak puasa, hak zakat satu hal ya. Tapi hak jiran ni pun Allah jamin juga. Pertama, katanya hadis ni, man ada maridan au kharaja ghaziyan au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu au qa'ada fi baitihi fasaliman nas minhu wasalima minan nas. Apakah maksud dia? Pertama, seorang yang mengunjungi orang-orang sakit. Maknanya ini ayat umum, mungkin jiran atau mungkin tak jiran, ayat umum. Yang kedua, seorang yang keluar berperang pada jalan Allah fi sabilillah. Yang ketiga, seorang datang kepada pemimpin untuk meneguhkan ataupun untuk memuliakan pemimpin. Atau orang yang duduk di rumahnya agar orang lain selamat daripada gangguan dia. Walaupun dia niat nak buat dalam hadis kata, tapi dia tak buat. Ini juga makna dia kerana rahmat Allah. Dia niat nak buat tapi dia tak keluar di senyap situ. Maka ini juga dalam jaminan Allah. Sebab Allah jamin dia walau dia nak marah sebagainya.
dan dia juga terselamat daripada diganggu oleh orang lain. Orang lain tu mungkin jiran ataupun mungkin orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk mendapat jiran yang baik, kita hendaklah mendidik diri kita. Ni, ada orang dia duk menyalah jiran dia, tapi tak menyalah pun sikap dia. Sikap dia hak lama. Sebelum duduk kat sini, dia tak berubah pun mari sini serupa juga. Itu maknanya tak didik diri dia. Didik ni tarbiah tuan-tuan payah. Tuan-tuan ya. Itu paling penting. Maka kita kena ubah sikap. Ubah sikap kita style lama. Mungkin dulu duduk kat taman lama. Mari duduk kat taman baru. Nak suruh orang ikut kita. Tapi kita tak pernah pun baiki diri kita. Ini penting tuan-tuan. Jadi dia kata, didik diri kita menjadi jiran yang baik. Terlebih dahulu, begitu sebaliknya. Maknanya, nak suruh orang hormatkan kita, biarlah kita hormatkan orang lain dulu. Nak suruh orang respectkan kita, biarlah kita respectkan orang lain dulu, kan? Sebab manusia ni, semuanya ada sikap masing-masing. Sebab, utlubu jar qabla dar. Pilih jiran sebelum pilih rumah. Ni tuan-tuan ya, kita hanya tengok lokasi. Dekat supermarket, dekat jalan raya, kan? Dekat MRT, dekat tu, dekat ni. Ha, dekat kita sebelah, tak pernah fikir pun. Ini tuan-tuan. Kita kena fikir juga. Ini tuan-tuan, ya? Baik. Mengapa kita perlu bersikap baik pada jiran? Kerana jiran menjadi orang pertama yang membantu kita berada dalam kesusahan, kecemasan dan benda-benda lain lah. Sedang ahli keluarga kita tinggal jauh dan tidak dapat membantu kita, orang kata segera. Telefon nak mari jauh, berbatu-batu kan, maka orang dekat dah. Seandainya kita tidak mengenali jiran, tentu kita akan berasa malu untuk meminta pertolongan. Memanglah, emergency baru sibuk cari kan, malu tuan-tuan. Maka bahkan kita juga turut berasa segan untuk membantu kerana bimbang disalah anggap dan persepsi macam-macam. Sidang Jumaat, bagaimana nak kenal jiran jika kita tak pernah bertegur sapa? Tak pernah bersalam, bertanya khabar. Orang lah ni pula, apabila sibuk tanya bertegur sapa, apa jadi? Busy body. Ni masalah kita ni. Tanya sikit, alah, busy body lah. Sibuk tanya dari mana, anak berapa, kerja apa, jawatan apa, kenapa pakai motosikal, kenapa pakai kereta besar, kenapa. Orang kita kata busy body. Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaikum. Tuan-tuan. Baik. Bagaimana nak kenal jiran? Nama ataupun semua tak tahu. Bagaimana kenal jiran jika tidak terserempak di masjid dan surau? Tengok. Rumah Allah inilah tuan-tuan. Inilah markas yang paling baik. Jangan mari yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Mumu aku. Maka solat melatih kita berjiran. Bersalam, tanya khabar. Apa benda? Iklan yang paling baik. Media nombor satu. Tuan-tuan. Ini rumah Allah hari Jumaat ni. Khusus-khususnya kita dah penghujung akhir bagi 12 apa nama? Akhir bagi 2019. Moga-moga kita bertingkatlah. Bagaimana nak kenal jiran kalau tidak berziarah pada hari-hari kebesaran, khusus hari raya dan sebagainya? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kepentingan jiran dalam kehidupan bermasyarakat ada sebut dalam hadis Nabi, riwayat yang paling dekat Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan dekat ni. Apa dia kata? Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu yuwarrisuhu. Jibril menganjurkan aku bersikap baik terhadap jiran tetangga sedemikian rupa sehingga aku berfikir dia menyuruh aku menjadikan mereka sebagai ahli warisku. Ini sidang Jumaat ya. Seolah-olah ya, Nabi kata bahawa jiran kita itu
saudara mara waris kita tuan-tuan. Oleh itu, khatib menyeru pada setiap jemaah yang dikasihi semua agar kita menjaga hak-hak jiran sebagai tanda kita umat yang baik dan masyarakat yang harmoni. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah sidang Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Apabila Nabi sebut 2-3 kali itu tuan-tuan, maknanya sebutan yang cukup hebat. Maknanya arahan nombor 1. Qalu wa ma zaaka ya Rasulullah? Qala al-jar la yu'minu jaruhu biwasiqatu. Allah kata, Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, dia tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman, demi Allah, dia tak beriman. Masya Allah. Sampai yang dikait dengan keimanan tuan-tuan. Maka ada sahabat tanya, siapa Rasulullah? Maka Nabi jawab, orang yang membuat tetangga dia tak berasa aman dan senang tentang kerana dia. Walaupun ada kata kejahatan, tapi saya lebih buka kerana. Semua orang ada kerana, semua orang ada masalah, tapi jangan kita fikir semua tentang kerana tuan-tuan. Jadi inilah pentingnya ada sifat-sifat sabar, sifat qanaah, sifat tawaduk, sifat boleh bincang, boleh berbicara. Dan benda-benda itu tidak menanda kita ni orang yang mengalah. Tidak. Umat Islam dilarang sama sekali menyakiti, mengganggu, menyebabkan dia tetangga berasa tak selesa. Antara perkara yang tidak patut dilakukan oleh iaitu meletakkan kenderaan di kawasan rumah jiran tanpa izin. Ini bukan soal contoh kereta, semua benda. Yang penting izin. Ya, contoh ni kereta lah. Tapi semua benda melibatkan izin. Yang kedua, membuat bising terutama sekali ketika jiran sedang berehat. Ini pun penting tuan-tuan. Walaupun kita buat bising tu hak kita. Kita buka radio, buka CD, kita bercakap. Itu hak kita kan? Dalam kawasan rumah kita. Tapi kadang-kadang benda melibatkan orang lain, mengganggu tak selesa. Ini juga nama dia tidak menghormati. Ada orang kata, suka hati saya lah. Rumah saya beli. Bukan you beli. Ini tuan-tuan. Ini tuan-tuan ya, yang kita perbetul balik. Menanam pokok dan menyebarkan, membiarkan daun sampah sarap dan sebagainya jatuh ke tanah dan sebagainya tanpa izin. Kalau benda tak sengaja mungkin lah kan. Dan memelihara haiwan tuan-tuan, masya Allah. Sebut haiwan ni biasanya kucing lah atau benda-benda lain tuan-tuan yang boleh membiarkan, mengotorkan kawasan rumah jiran dan sebagainya. Sidang Jumaat, perkara-perkara tersebut kelihatan seperti remeh dan biasa, tetapi benda biasa itu kalau bertahun-tahun maka dia jadi masalah. Benda biasa itu kalau tak ditegur, tak dihalangi, dibiarkan, maka timbul masalah. Ada kalanya mereka tak tahu cara untuk menegur. Ini pula ada hubungan dengan adab. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Umpama menarik rambut dan tepung tuan-tuan. Itu pepatah kata. Ada juga yang tak mau menegur kerana tidak mau berhubungan terjejas. Pakai buat senyap gitu tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah wakbar tuan-tuan. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam yang baik, kita hendaklah tidak menjadi penyebab jiran-jiran merasa selesa dengan kita atau tersinggung oleh perbuatan yang dianggap mudah atau kecil itu. Sidang jemaah Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita hendaklah menunjukkan teladan terpuji kepada ahli keluarga kita yang menjalankan silaturahim yang baik terhadap jiran, kerana jiran kita adalah saudara kita. Sentiasalah berpesan kepada ahli keluarga agar mengutamakan kehormatan hidup berjiran dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Ini kerana perbuatan baik kepada jiran adalah bukti dan tanda keimanan kita kepada Allah SWT, bukan hari ini Jumaat, hari akhirat nanti. Hadis daripada Abu Syurah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim jarhu. Siapa kata beriman dengan rukun-rukun iman, hari akhir, hari bangkit, kitab-kitab, nabi-nabi, qada qada, yang penting dia memuliakan jiran dia. Itu tanda dia. Walaupun pada hari ini kehidupan manusia disibukkan oleh kerja-kerja urusan dunia, jangan kita sama sekali meminggirkan pahala yang boleh dikumpul melalui hubungan jiran kita, seperti memberi salam apabila bertemu, menziarah apabila sakit, dan mengucapkan tahniah apabila berjaya dan sebagainya. Melahirkan simpati jika dilanda musibah dan membantu jiran ketika susah dan sebagainya. Sidang Jumaat, dalam hidup kita berjiran ni tak terlepas dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Seandainya pernah menyakiti jiran sebelum ini, berdamailah, fa'aslihu baina akhawaykum, dan binalah ukhuwah-ukhuwah yang baru, sikap yang baru. Tuan-tuan, mintalah maaf merupakan usaha yang baik dan amat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jiran yang datang mengetahui kesilapan, terimalah. Jangan kita lepas tu kata macam-macam timbul kan. Tuan-tuan ya, dan maafkanlah dengan hati yang terbuka. Bahkan inilah jalan terbaik untuk kita menjernihkan keadaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala sangat mengasihi orang-orang yang pemaaf. Sidang Jumaat, akhir khutbah kita ni, kita menganggap bahawa ya, Islam tu menghayati beberapa pengajaran berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah Ta'ala menjanjikan pelbagai ganjaran dan kebolehan dunia dan akhirat kepada hamba-hamba dia yang menjaga hubungan baik dengan jiran. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan hak-hak jiran agar keharmonian kita selama-lamanya dan kesejahteraan. Yang ketiga, umat Islam dilarang menyakiti jiran tetangga kerana perbuatan itu sangatlah dilarang dan bertentangan dengan agama dan juga segi kemanusiaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang beriman itu adalah saudara kamu. Maka damaikanlah antara saudara kamu dan yang bertingkat itu, dan bertakwa pada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallah. Barakallah li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa zikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samil alim. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياه بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وزوجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجاوات ويا قاضي الحجات. اللهم اجعل الإسلام مسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك عند الدين وانصرنا الله على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك أمين، ونسألك بأسمك الحسنى وصفة الحسنى أن تحفظ بأيمانك الربانية وبحفظي وقوتك السمدانية
جلال الملك المعظم سلطان سلطان صرف الحج المرحوم سلطان صلاح الدين صرف الحج اللهم عن عون هداية التوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سلمر تنكو أمر سلطان صرف الحج في أمن وصلاة وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطِ الأمر منصفين موظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لتولي الهدى والرشاد يا الله إن قولي الله Tuhan yang berkuasa kami bersyukur ya Allah kehadrat-Mu ya Allah memberikan rahmat ya Allah barakat-Mu ya Allah negeri ini ya Allah terus sejahtera dan maju serta rakyat ya Allah bersatu padu ya Allah di bawah naungan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam negeri ini ya Allah justru itu Allah kami pohonkan ya Allah tetapkan iman dan pegangan kami kepada sunnah wal jamaah peliharalah kami dalam ajaran terkeluar pada Islam seperti Ahmadiyah atau Qadiani dan ajaran-ajaran yang dipatuakan sesat seperti Syiah dan ajaran-ajaran ilmu syahadat zikir, zikir nafas oleh Ismail Qasim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah Ya Allah, kurniakan kami rezeki yang luas dan barakah. Kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat yang lindungi kami daripada bala bencana Ya Allah. Kurniakan kami petunjuk ya Allah untuk solat berjemaah ya Allah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor mewakaf dan menginfak harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna 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 lil-muttaqin imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah ibadallah innallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar bagh يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة Allah'a emanet.